teman-teman, jumpa lagi sama aku. Kali ini aku mau masak tumis kol wortel campur telur yang enak banget. Buatnya juga mudah dan praktis. Bahan-bahannya sudah pastinya ekonomis ya. Untuk melihat resep lebih lengkapnya, silakan teman-teman cek kolom deskripsi. Mari kita masak. Pertama-tama kita iris-iris dulu kolnya ya teman-teman. Ini ngirisnya agak kecil kayak gini ya. Lalu kemudian kita potong-potong juga wortel. Motongnya itu agak tipis gini ya teman-teman. Lalu kemudian kita iris-iris bawang merah dan bawang putih juga ya. Lalu kemudian kita potong-potong cabai rawit ya teman-teman. Setelah itu kemudian kita tumis bahan yang sudah diiris tadi. Kita tumis hingga berbau harum ya. Lalu kemudian kita masukkan wortel. Kita tambahkan sedikit air. Jangan lupa untuk menambahkan garam, kaldu bubuk, penyedap rasa atau micin jika kalian suka, dan juga gula ya. Kita masak wortel hingga setengah matang ya teman-teman. Lalu kemudian kita masukkan kol atau kubisnya. Dan kemudian kita masukkan telur yang sudah dikocok ya. Kita aduk-aduk dan kita masak hingga matang ya teman-teman. Nah, sekarang siap untuk disajikan ya teman-teman. Ini rasanya enak banget, buatnya juga nggak pakai ribet. Teman-teman, jangan lupa untuk mencoba resepnya di rumah juga ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.